tapi aku juga dapat kekuatan aku dari ibu. Sedih saya karena saya nggak dekat sama orang tua sih. Karena biasanya anak-anak kayak gitu tuh agak gengsi untuk cerita sama orang tua. Benar. Terkadang untuk mengucap kata I love you, mam, iya, mohon jujur. Iya. Alhamdulillah kita sering ya, maksudnya itu kita ekspresikan. Tapi saya dari kecil juga ngajarin kalau saya salah saya minta maaf sama anak. Saya nggak begitu. Jadi apa ya? Being honest, being sincere, terus itu dan jangan ada kebohongan di antara kita. Jadi apapun yang terjadi, anak-anak saya masih tahu the truth. Tahu. Boleh nggak? Gue pengen minta banget Al, apa sih yang pengen lu bilang sama? Oke, nih. Jadi gini Al, ini momennya pas banget. Iya. Kita di sini semua curhat. Iya. Apalagi ada curhat yang tentang orang tuanya. Iya. Ini pas banget Alia, setelah dinyanyiin sama mama tersayang, ada nggak yang mau disampaikan buat mama? Boleh langsung ditatap mata mama. Iya. Boleh hadapan dulu. Kosong dua namanya, karena Alia tuh bikin lagu dulu buat aku di 2020 pas hari ibu dia bikin buat saya. Padahal saya bikin lagu ini duluan waktu dia masih kecil, terus sampai dia bilang, ibu hoax, ternyata dia nungguin bikin lagu buat saya. Wah, tahu untuk Alia dan juga Kak Reza, apa hal yang pengen disampaikan kepada mama? Ya, yang mau disampaikan gak banyak yang kamu ingin. Iya. Ini ada yang curhat tadi, Teh. Ini the most beautiful words. Ya. Mungkin tadi ada yang dengar dia bilang, ibu, mau di kelahiran tahun berapapun, di masa apapun, lahirnya, aku tetap mau jadi anaknya ibu. Masya Allah. Tapi nih, Teh, ini pas banget. Sebelum tadi kita masuk ke sini, ada teman-teman semua yang ada di sini, curhat, nulisin curhatannya, apa yang ada di benak hatinya di depan sana. Dan ini kita bakalan manggilin salah satu curhatan yang relate banget sama hubungan antara Teh Reza dan juga Alia. Iya. Jadi ini curhatnya kita langsung panggil aja ya? Panggil aja. Oke, langsung aja kita panggil ini dia, Arya. Arya. Kematian itu sesungguhnya adalah gambar kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Jadi beliau-beliau yang pernah mendahului kita semua memiliki apa yang baik dan memiliki anak-anak yang soleh soleha seperti kalian, masya Allah. Amin. Semuanya semua bahagia dan bahagia kalian. Amin. Terima kasih. Kita melihat dalam tengah keramaian seperti ini yang diingat adalah orang tua. Benar banget. Karena buat teman-teman di sini beruntung banget yang masih pada ngobrol sama orang tua ini. Iya. Dan tadi banyak banget yang aku lihat curhatannya adalah mental illness dan sebagainya bikin mereka jatuh. Kalau boleh tahu, Teresa, apa yang membuat kamu tetap bertahan?